Dina poe munggaran Ramadan, reng-rengan satuan polisi lalu lintas Polresta Bandung nyerang sosialisasi pamahing mudik turta protokol kesehatan jeung ngabagikeun masker jeung ngabagikeun mangratus-ratus paket tajil buka puasa ka warga nu ngalar di Jalan Banjaran Soreangka Kabupaten Bandung. Yang tiga itu petugas OG ngabagikeun masker. Patali jeung Ayana warga anu nekad marudik, Kapolda Jawa Barat nyagakeun mangpirang skenario penyekatan utamana di lelewek tapel wates sarta daerah wisata. Jeung Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Doviri, tina 330 lelewek sa Indonesia, 120 lelewek diantarana pernahna di Jawa Barat. Samalah 11 lelewek diantarana mangrupa tapel wates DKI Jakarta jeung Jawa Tengah. Samalah, sosialisasi dilakonan ngaliwatan operasi keselamatan lalu lintas dina tanggal 12 tepi ka 25 April 2021. Ari penyekatan di Bandung Raya kaasup di daerah wisata, kepolisian nataharkeun tareka hanumandiri kawas aturan warga kudu mawa tes rapid antigen. Warga nu nekad mudik ge bakal disinabalik ka tempat asalna. Lalu untuk di mereka yang mencoba untuk memaksakan mudik, di penyekatan itu sudah jelas komitmen kita semua adalah dalam rangka untuk itu ya kita kembalikan mereka kembali. Jadi kan sayang ya untuk jauh-jauh nanti dibalikan lagi pulang ke rumah. Lebih bagus dari awal ya sudah mengurungkan diri saja untuk tidak melaksanakan mudik. Sajroning itu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun pihakna ngamaksimalkeun vaksinasi lansia utamana anu boga budak rantau lantaran upama keukeuh mudik lansia bakal jadi anu pangrawana katepaan. Lansia itu butuh disapih, dibawa, dibimbing kira-kira begitu. Sehingga target karena apa? Kalau terjadi kebocoran mudik itu lansia-lansia di kampung itu yang paling rawan ya. Nah, oleh karena itu kita vaksinasi menggeserkan prioritas memaksimalkan lansia-lansia yang sensitif, diutamakan lansia yang punya anak-anak yang merantau kira-kira begitu ya, karena pemudik-pemudik yang merantau itu yang punya potensi yang besar. Upama antukna katohian warga marudik, Komite Penanganan COVID-19 Jawa Barat miharep masyarakat boga kasadar keur ngungkulan COVID-19. Salasai jina ku cara prak-prakan ngadata anu dilakonan ku petugas PPKM Mikro. Upama aya nu katepaan kunu mudik, tracing bakal sagancangna disorang. Budi Hartati, Bandung TV.